sekarang atasnya, kemudian putar kiri, angkat ke atas. Ya, saya ulangi. Ya, tekan ke dalam, putar ke sebelah kiri, kemudian angkat ke atas. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman, para subscriber semuanya? Pertama-tama saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga diberi kelancaran. Ya, di video kali ini coba saya membagikan cara mengganti ya. Bohlam lampu stop top Mio Sporty, terus Vixen yang masih pakai bohlam ya. Itu caranya sama semua, nggak perlu bongkar baut ini, nggak perlu ya. Cukup muter top apa namanya nih? Ini stopnya ini ke sebelah kiri ya. Saya ulangi. Kita putar ke kiri ya sampai bunyi dek gitu, kemudian ditarik ya kayak begini. Ya, agak sedikit ditarik begini. Ya, begini. Ini kondisi masih bagus. Coba praktekkan ya. Kemudian bola mini ditekan ke dalam. Tekan ke dalam, putar ke sebelah kiri ya. Sampai lock ini. Locknya ini bisa lepas ya. Coba ya. Bolam yang ini ya. Kita tekan ke dalam, rang atasnya. Kemudian putar kiri, angkat ke atas. Ya, saya ulangi. Ya. Tekan ke dalam, putar ke sebelah kiri, kemudian angkat ke atas. Begitu juga sebaliknya cara memasangnya. Tekan ke dalam, putar ke sebelah kanan. Ya, mudah kan ya? Cara masukkan juga begitu, sama ya, kayak membongkaran tadi. Oke, itu aja. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, share, dan like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Joskandos.